Pembalap KTM Brad Binder membuat kejutan dengan menang MotoGP Ceko 2020 dengan mengalahkan Franco Morbidelli di sirkuit Brno Minggu 9 Agustus. Franco Morbidelli tampil luar biasa di start. Pembalap asal Italia itu sudah unggul 1 detik atas Alex Espargaro melewati lap pertama. Brad Binder naik ke posisi 3 usai lap kedua dengan menguntit Fabio Quartararo. Morbidelli terus menjaga jarak dengan Quartararo memasuki kelima dengan keunggulan 1,1 detik. Sementara Binder sukses menekan Quartararo di posisi ketiga. Sementara di lap yang sama, Valentino Rossi sukses menyalip Maverick Vinales di posisi depan. Binder tampil luar biasa, pembalap rookie itu mendekat hingga 0,2 detik dengan Morbidelli memasuki lap ke-14. Binder kemudian menyalip Morbidelli saat balapan menyisakan 9 lap. Pembalap asal Afrika Selatan itu menjauh 1 lap kemudian unggul 1,4 detik atas Morbidelli. Sementara itu, Quartararo kesulitan mempertahankan posisi keempat dan mendapat tekanan dari Alex Rins dan Rossi. Memasuki lap ke-18, Quartararo turun ke posisi 6 setelah disalip Rins dan Rossi. Binder semakin tidak terkejar di lap 3 terakhir dengan keunggulan 3,2 detik. Binder akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan di depan dan menang MotoGP Ceko 2020 atas Morbidelli. Podium ketiga diraih Zarco.